Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudaraku dimanapun saudara berada, semoga kita selalu diberi kesehatan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala langkahnya, amin. Kali ini saya akan mereview kembali tentang tanaman anggur. Kalau kemarin adalah yang kita tunjukkan adalah merupakan buah anggur. Sekarang kita calon buah. Nah, lihat, ini merupakan, ini buah yang udah lumayan bagus ya. Nah, kemudian kita lihat calon-calon buah anggur. Nah, ini kebetulan adalah jenis anggur yang lumayan terkenal, warnanya hijau. Nah, warnanya hijau ini. Ini bearnya besar-besar nantinya. Yaitu ini adalah jenis akademik. Buahnya atau calon buahnya sangat lebat. Ayo rekan-rekan, kita tanam anggur di pekarangan rumah. Minimal kita menikmati buah anggur langsung petik. Kalau dibilang manis, buahnya sangat manis. Manisnya seperti rekan-rekan sekalian. Ayo, kita coba untuk menanam. Nah, ini. Tidak usah banyak-banyak, barang 2-3 batang. Minimal untuk memperindah di dalam halaman. Ini contoh. Nah, ini tanaman. Ini karena di bawah ya, jadi habis diperitilin orang ini. Memang manisnya minta ampun. Manis sekali. Kemudian, tuh, indahnya ada tolongan ini tuh. Nah, minimal untuk keindahan lah. Kalau rasa memang ya jangan diragukan, karena anggur adalah buah, masuk buah yang apa ya, yang sangat dibilang istimewa ya, memang istimewa. Dibilang indah ya, memang waktu itu adalah anggur buah yang paling apa ya, mahal. Tapi sekarang anggur tidak mahal lagi, yang mahal tetap rasanya. Yuk. Ayo rekan-rekan, kita coba untuk nanam di rumah. Terima kasih. Semoga dengan video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kita menanam anggur di halaman rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.